Alhamdulillah teman-teman, tim khusus kepolisian Kamboja. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan perkembangan terbaru dalam upaya pembebasan 60 WNI yang disekap di Kamboja. Sebanyak 55 WNI kini telah berhasil diselamatkan, sementara 5 lainnya masih proses evakuasi. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam keterangan persnya pada Sabtu 30 Juli. Retno mengaku sejak menerima laporan adanya penyekapan WNI tersebut, dirinya langsung melakukan tindakan. Pada Jumat 29 Juli kemarin, ia telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Kamboja untuk meminta bantuan agar para WNI tersebut dapat segera dibebaskan. Menteri Luar Negeri Kamboja langsung memberikan respons dan menyampaikan akan berkoordinasi dengan kepolisian Kamboja terkait masalah ini. Upaya penyelamatan dilakukan pada Jumat 30 Juli hari ini dan berhasil membawa 55 WNI ke tempat yang aman. Sementara 5 WNI lainnya masih dalam proses evakuasi. Dikutip dari siaran pers laman kemlu.go.id, sebanyak 60 WNI disekap oleh perusahaan online scam di Sihanoukville, Kamboja. Mereka terbuai dengan tawaran pekerjaan dari perusahaan investasi ilegal di Kamboja. Setelah berangkat, mereka tak diizinkan untuk meninggalkan tempat kerjanya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut kasus penipuan kerja di luar negeri bermodus online scam ini terus berulang sejak 2021. Ratusan WNI telah diselamatkan dan dipulangkan ke tanah air, namun kasus serupa terus berulang dengan jumlah yang meningkat. Terkait hal ini, Retno akan melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pertemuan bersama otoritas Kamboja guna membahas langkah-langkah selanjutnya. Terkait WNI yang saat ini sudah diselamatkan, Kementerian Luar Negeri berjanji akan terus melakukan berbagai langkah. Pertama, pihak kepolisian akan melakukan BAP untuk bahan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya, para WNI akan diserah terimakan kepada KBRI Phnom Penh dan akan dipindahkan dari Sihanoukville ke Phnom Penh. Ketiga, staf KBRI akan melakukan wawancara berdasarkan screening indikasi korban tindak pidana perdagangan orang dan selanjutnya akan direpatriasi ke Indonesia. Look after this case. Alhamdulillah teman-teman, tim khusus kepolisian Kamboja sekali lagi telah berhasil menyelamatkan para WNI dan membawa 55 orang WNI ke tempat aman. Sekali lagi sementara itu 5 WNI lainnya masih dalam proses. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.